Pelakon Datin Seri Maria Farida memang cukup terkenal dengan kecantikannya, sentiasa kelihatan muda dan presentable. Siapa sangka aktres dengan nama lengkap Maria Farida Atienza itu kini telah menjengah usia 52 tahun. Sungguh pun begitu, rezeki Maria dalam industri lakonan masih lagi utuh. Lihat sahaja kelibatnya yang tidak pernah putus muncul di kaca televisyen. Maklumlah, selain cantik rupawan, Maria juga cukup berbakat dalam bidang lakonan. Keberadaan Maria di platform media sosial juga cukup disenangi peminat. Tidak hairanlah jika pelakon drama Cari Aku di Syurga itu dilihat senang melayan peminat dalam sesi soal jawab yang diadakan di Instagram story-nya baru-baru ini. Menerusi soalan pertama, pengikut Maria bertanyakan bagaimana dia menjaga tubuh, rambut dan kulit memandangkan Maria dilihat lebih muda daripada usianya. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Segalanya tentang minda, jika kamu berasa muda dan gembira, ia akan terlihat pada penampilan kamu. Sebab itu kamu perlu sentiasa berpandangan positif dalam hidup dan jangan benarkan perkara negatif memasuki hidup kamu. Selain itu, Maria turut menjawab soalan yang sama, iaitu rahsianya untuk kekal muda menerusi Instagram story seterusnya. Jaga kesihatan, jangan merokok, selalu menjadi baik dan jangan kuat mengumpat, katanya sambil berpesan supaya melakukan hal-hal yang digemari untuk kekal muda. Selain sentiasa berfikir benda-benda baik, dalam pada itu, peminat turut bertanya tentang beberapa soalan mengenai karya Maria sebagai pelakon. Menerusi satu soalan, ada yang bertanya tentang watak lakonan yang akan ditolak daripada dilakonkan. Apa sahaja watak yang terlalu seksi atau merendahkan diri, buat masa sekarang, saya hanya terima watak yang saya rasa selesa untuk mainkan dan juga produksi dan tim yang bagus, jawabnya. Sebelum menutup sesi soal jawab, Maria turut ditanya bilakah dia bercadang untuk bersara dari dunia lakonan. Maria secara ringkas menjawab, "Tidak tentu, melainkan industri sudah tidak mahukan saya lagi," katanya.